Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, mengajarkan jalan kehidupan di dunia sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang masih ada sampai hari ini. Tahukah Anda bahwa masih banyak saudara Muslim kita di pelosok negeri ini yang masih kesulitan mengakses Al-Quran sebagai sarana belajar dan menghafal Al-Quran? Kondisi Al-Quran yang tidak layak karena robek atau sudah lapuk dimakan usia tetap dipakai untuk belajar karena keterbatasan Al-Quran di daerah. Saya Ibu Ria dapat sumbangan Al-Quran melalui program wakaf Al-Quran dan pembinaan. Semoga Allah membalas semua. Ya, alhamdulillah, enggak bisa senang itu bisa diekspresikan dengan haru karena namanya kitab. Mari berwakaf Al-Quran melalui BWA. Raih keberkahan dan pahala jariah dengan Al-Quran.